Halo guys, balik lagi dengan saya R. Joshua. Oke, sesuai dengan judulnya, saya akan mereview produk terbaru dari Scarlett. Ini dia, shower scrub dengan varian Freshy, Charming, dan Jolly. Nah guys, ini merupakan produk terbaru dari Scarlett yang tanggal 25 kemarin barusan launching. Nah, saya akan mereview satu-satu dari shower scrub ini. Dan bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So guys, kita masuk di varian yang pertama, shower scrub dengan varian Jolly. Nah guys, sebelumnya saya sudah pakai yang varian Jolly di body lotionnya. Kayak gini, ini udah hampir habis guys. Dan kalian udah pada tahu kan wanginya Scarlett itu gimana. Nah, Scarlett mengeluarkan produk shower scrubnya dengan wangi yang sama, yaitu Jolly. Jadi ini bisa dikombinasikan buat kamu yang mau mandi pakai shower scrub, dan setelah mandi kalian bisa pakai yang varian Jolly untuk body lotionnya. Ini wangi banget guys. Dan sama seperti varian yang lainnya, seperti mango dan varian kopi, ini tuh ada butiran halus yang tidak sakit apabila diaplikasikan di kulit kamu. Dan fungsinya untuk membersihkan kulit kamu. Nah, mengandung juga vitamin E dan glutathione untuk menutrisi dan juga mencerahkan kulit kamu. Nah, ini sebenarnya sama guys. Bedanya di warna dan harumnya atau wanginya. Ini charming kayak gini. Harumnya sama seperti body lotionnya, varian charming. Wangi banget guys. Ini sama. Nah, dan yang ketiga ada Freshy, sama kayak body lotionnya. Aku sudah pakai ini udah lama ya guys. Ini highly recommended banget buat kamu yang pecinta wangi-wangi dan ingin tampil fresh dan percaya diri. Nah, teksturnya sama guys. Ada butiran halus dan tidak sakit untuk diaplikasikan di kulit. Nah, saya mau infoin juga bahwa Scarlett, shower scrub dari Scarlett ini mengeluarkan versi yang cute. Ini 30 mili ya guys. Ini yang 30 mili. Tentunya sangat praktis buat kamu yang berpergian atau beraktivitas di luar. Ini sangat praktis buat kamu bawa-bawa dan bisa menikmati kesegaran dan harumnya shower scrub dari Scarlett. So guys, untuk hasil yang maksimal, kalian bisa pakai mulai dari body scrub, shower scrub, dan body lotion dari Scarlett ini. Karena semua produk dari Scarlett ini sudah terregistrasi di Badan BPOM. Jadi sudah pasti semua aman, dan ini bisa menutrisi, mencerahkan kulit kamu guys. Karena ini semua mengandung glutathione dan vitamin E. So guys, shower scrub dari Scarlett ini sudah bisa kamu order karena sudah launching tanggal 25 November kemarin. So buat kamu yang ingin order, bisa langsung di WhatsApp dan Shopee. Nanti saya akan taruh link di bio. So guys, saat ini saya akan mencoba varian favorit saya. Ini shower scrub dengan varian Jolly. Ini kemasan kecilnya 30 mili dan kemasan full size nya 300 mili. Untuk wanginya sama kayak body lotion nya varian Jolly. Wangi banget guys. Dan untuk teksturnya itu ada butiran halusnya
seperti yang saya katakan tadi. Dan apabila diaplikasikan di kulit kamu, tidak terasa sakit. Nah, ini fungsinya untuk mencerahkan sekaligus menutrisi kulit kamu dan membersihkan juga. Harum banget, guys. Wow. Oke. Ini dia shower scrub terbaru dari Scarlett. So, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.